Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Duduk di rumah, kepada siapa yang kena duduk rumah dan siapa yang kena bekerja, jaga penjarakan sosial dan sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19. Okey. Maaf untuk seminggu ni aku tak upload langsung video pasal FB Xtip sebab biasalah balik kampung, so tak ada dan aku ganti dengan aku buat live dengan sharing live Facebook Ads. So kalau siapa sonok dengan live Facebook Ads aku, aku boleh komen kat bawah. Mungkin aku akan buat schedule lah lagi short, maksudnya ada yang upload, ada yang live Facebook. So balance lah kot. Okay, untuk hari ni, oh by the way, kepada siapa yang baru dalam channel Yasin Ron, aku Yasin Ron, aku akan banyak cerita pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. So kepada siapa yang baru boleh like, komen dan subscribe Yasin Ron. So jom kita masuk ke Ads Manager. Sebelum tu boleh like lah page Yasin Ron. So buka Ads Manager belah kiri ni. Hari ni aku nak sharing, aku nak nak kongsikan dengan apa cara nak buat, nak promote hampa punya website, hampa punya YouTube channel, hampa punya Spotify ke link Shopee ke apa-apa, apa-apa benda yang bukan daripada Facebook ke dalam Facebook hampa. Okay, nak tahu, dengan menggunakan Facebook, sorry. So, tekan create. Start again, aku buat baru. Aku sebelum ni aku guna engagement, kali ni aku nak ajak cara guna traffic untuk masuk ke traffic luar, masuk ke hampa punya page ataupun dari, sorry, daripada Facebook punya audience ke hampa punya website ataupun external punya site lah. Okay, sebenarnya dalam traffic dia ada 3 cara untuk tarik orderang, 4, sorry, ada 4 cara. Kali ni aku on campaign budget optimization. Ada 4, satu website, satu apps, ni game aku pernah buat dulu, satu messenger untuk chatting, satu lagi WhatsApp. WhatsApp ni paling okey. Dalam banyak-banyak 4 ni WhatsApp paling okey, tapi aku tak tahu sebab apa aku masih tak approve lagi aku punya WhatsApp. Oh, business aku ni, tak tahu. Aku dah register lah dekat business manager, tak tahulah apa salah dia. Sorry kalau aku cakap mulut macam ni sebab lidah aku ada ulcer, so dia S, tak boleh nak sebut sangat. Okay, so kali ni kita fokus on website. Yang ni aku tak mau ajak banyak sangat sebab apa, aku dah pernah save audience yang aku buat dengan cara buat FB Ads guna phone. Okay, video pun boleh tengok kat atas ni. Ambil balik audience tu, so dia dah basically dah sama lah. Ni aku biar dulu automatic, tekan link click ni pun biar, so continue. Ini page aku akan pilih Yasi Amron, tutup Instagram, aku akan tutup Instagram, sorry. Yang ni aku ambil manual atau balik pada asset, aku ambil mobile sahaja, tutup semua, biar Facebook on dan aku tutup in-stream. Sebab apa? Sebab video yang aku nak post ni lebih daripada 15 second. So in-stream dia akan beritahu lah ada warning something like that. So aku ambil using existing post. Tekan select post. Aku akan pilih post-post aku. So aku rasa video ni kot. Aku rasa lah, tak tahu. So aku just buat add. Kat sini dah ada call to action, letak website. Oh, dah tak boleh ejah dah. Mungkin sebab objektif aku pun dah letak. Sorry, aku punya asset aku letak website. So, dia dah detect lah. So, kat sini ada ni Facebook. Tapi aku promote Simo ni adalah masuk ke YouTube channel aku. So, beginilah cara untuk kita promote kita punya website melalui Facebook Ads. So, apa ni kita publish dulu. Breaking. Kan publish. So, kita tengok traffic. So untuk best practice adalah hampa rename ni elok-elok lah. Jangan ambil macam ni. So traffic Yasin Amron YouTube YT lah. Maksudnya aku nak bagi ke YouTube lah.
Ini pun seeloknya hari ini melelok lah. Sebab aku pernah guna yang mobile punya tu. Yang boleh tahu lah. So, traffic YouTube. Yang review lah kita tengok aku buat 5 ringgit. Aku buat link klik. Kita tengok apa jadi. So, kepada siapa rasa video ini bermanfaat. Aku boleh like, komen dan share. Pada semua ni. Share jadi. Buat Alsen. Aku boleh share kepada ramai orang. Supaya kita sama-sama dapat manfaat. Dan terima kasih yang bertanya. So, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Mm-hmm.